Kita ambil reka-reka sikit. Ada mau tulis yang begini. Apakah hukum berjabat salam? Ini panggilan kita sudah makruh lurah tu begitu. Tapi hak betul tak kena cakap jabat salam. Hak betulnya apa? Berjabat tangan. Salam tu assalamualaikum. Ha, tu tu salam. Ha? Assalamualaikum. Tu dia panggil salam. Kita beri salam ada jawabnya. Ha, tu bersalam salaman. Tapi lorak Melayu kita ni gi guna buat lagu ni nya panggil jabat salam. Nah, walha dia peradin lain-lain. Salam tu hawal lidah. Assalamualaikum. Ah, hengonya isyarat kata duk jauh kalau tak dengar, isyarat pada salam ni pun. Ha, dia panggil isyarat. Supaya dia isyarat nak ganti kucuk, hajat suat nak masuk gi kucuk tak boleh. Istilam. Nah, ha, ha ni bila kata assalamualaikum, ha tu panggil bersalam salaman. Ada pohok pegang tangan ke tangan panggil musafahah. Apa musafahah ni? Dia panggil tapai tapak ni. Panggil safhah, safhah. Baik kita ni panggil ini safhah. Ha, kalau kita safhah berapa katanya? Melayu tu panggil apa? Muka surat berapa? Muka surat 50. Lain ni muka surat 51 panggil safhah, safhah. Maka tangan kita ni ada safhah ni, ni tapai ni. Ni safhah. Maka safhah tangan kita dengan safhah tangan nama. Tu. Ada panggil musafahah. Tu baik mai bab mufaalah. Musafahah, setuh menyetuh antara safhah ni dengan safhah ni. Maka panggil apa? Berjabat tangan tu hak tu ya. Ah, tu dia. Padi siapa yang berjabat tangan pula, ada pula mengkucuk ke tapak. Ada pula rogi ke sini. Ha, dia bab lain-lain dia panggil. Hukum lain-lain semua dia panggil. Tapi orang kita panggil apa pula? Raut muka. Dia panggil raut pula dah. Nah, dia macam panggil. Tak apalah, berhenti itu dulu. Jadi, hak tepat nak tanya sini. Ya? Apakah hukum berjabat salam, yakni berjabat tangan laki-laki dengan perempuan? Oh. Payakai. Ia bukan mahram. Nah, kalau mahram tak apalah dengan anak kita. Nah, dengan mahram kita ataupun dengan halilah kita, isteri. Ah, dengan mahram kita, anak kita, saudari kita, mak nakal kita. Nah, ah, tu panggil mahram. Hak ni dengan ia bukan mahram. Ah, gini. Hak dia mau tanya tu berjabat salah. Kita nak ayat betul salah tu lagi dah sarak cemburu dah. Walah tak ada tepuh apa ni. Salah. Assalamualaikum. Tu lah, wis salah tu. Antara lelaki ajnabi dengan perempuan, dia kata bukan mahram, maksud ajnabiyah. Maksudnya perempuan yang harus nikah. Walaupun adik-beradik, walaupun kerabat yang terdekat. Mana kerabat terdekat? Sepupu. Sepupu pula lagi boleh jadi wali pula dah. Sepupu yang bapak dengan bapak dua beradik. Nah, bapak sama bapak dua beradik. Yang ni anak perempuan, yang tu anak lelaki, maka sepupu. Terdekat. Lagi jadi wali pula dah. Kalau sepupu nak kahwin, hal tak ada. Sepupu ni jadi wali. Haa, tengok. Pun tak boleh nak beri salam. Kalau beri salam juga pun, tak wajib jawab. Jika, jika muda. Haa, kalau tua tak apa lah. Tua-tua tu pun, haa, salam berdoa molat. Ya, ada juga, ada juga. Ca pun jadi. Nah, itu kan. Itu dia dah. Jadi, ala kulliha syarak cemuru. Nah, jika selamat daripada itu, kalau perempuan ajnabiyah, ya tua, haa, boleh. Haa, itulah ditanggungkan zaman Rasulullah SAW duduk bersalah lagi mari tu. Nah, nah, kalau perempuan muda, tak disuruh beri salam. Kalau beri salam pun, tak wajib jawab. Bukan makruh beri salam. Nah, tengok tu tak ada tepuh-tepuh halin dengan tangan. Tu salam. Assalamualaikum. Nampak ke tina? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hai. Salam ni lekat ni, lekat ni. Kelip pada rumah ni. Duk terdengar-dengar ni. Ada tak? Haa. Halim nupu patut juga. Panjir seluruh. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Haa. Sudah, sudah. Daripada salam tu lah panjir cerita. Tu, betul tak? Pas mengaji sekerak. Harai tak jawab salam. Mung tak kerti harai dia memberi ni lagi dah. Nanti kalau dia pandang dah. Ha, habis salam tak uji jawab. Ha, sarak cemburu. Itu salam sorok ke sorok. Pas dia mau tanya ni, berjabat. Oh, tak ada nak tanya. Pergi tanya. Ada apa? Allah. Ha, bakal gitu dah. Kalau pandang ada otak, kiyah aula dia panggil. Kiyah aula. Pergi salam lagi pun tak leda. Pergi tanya. Kau sangat tak apa kau anak. Pakai gitu itu. Itu dah. Ha. Ha. Singgah tak lapik. Ha lapik tak sentuh kulit tapi jangan nyekerik lagi kat lapik tu. Pakai itulah, pakai itulah. Dah itu ke. Pakai kita cemuru di kita lah. Okay, nak salam, maaf. Ha kalau hak tua tak ada ha, nak ambil berkat sikit. Ha pun dah itu ke. Gitulah, akan gitulah. Ha, jadi hak istisna pun adalah pendeknya syarat cemuru. Kita tak cemuru apa syarat cemuru. Nah ha, gitu lah. Kita rasa tak apa lah. Orang lah ni tak apa pula. Hai, tak boleh. Syarat tak kira orang lah ni tak kira mana. Tu. Habis tu dah. Kita klik pergi tengok surat lain pula.